Saya orang jahat tuan-tuan. Masa muda dulu, Allahu Akbar, Allah tak nak tengok muka kita ni. Rasulullah kalau jumpa kita ni, Masya Allah, Rasulullah takkan pandang wajah kita. Rasulullah takkan, Masya Allah, dia takkan tegur kita sebab kejahatan kita yang terlampau dahsyat. Ini yang berlaku kisahnya seorang yang bernama Atabatul Ghulam, tuan-tuan. Atabatul Ghulam ni, dia jahat, tuan-tuan, jahat sangat. Jahat dia, tuan-tuan, dia jumpa dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni, Masya Allah, alimul alama, awliya. Dia cerita dengan Hasan Al-Basri, wahai Tok Guru, kata, aku ni nak taubat, tapi ni aku ni jahat sangat. Aku buat seluruh maksiat yang ada dalam dunia, semua aku buat. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai budak muda, keluar kamu daripada majlis aku, kerana kamu tidak layak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa terjadi kepada pemuda ini? Dia naik atas gunung, tuan-tuan. Dia minta ampun dengan Allah, dia baca satu doa. Dia baca satu doa. Dia kata apa? Dalam bahasa Melayu dia. Ya Allah, jika engkau ampunkan dosaku, in kunta qabilta taubati, kau terima taubat aku ya Allah, dan kau ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Dia kata apa? Muliakan aku dengan ilmu dan Al-Quran. Ya Allah, kalau engkau ampunkan salah aku, kalau kau terima taubat aku, kau muliakan aku dengan ilmu dan Quran. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, kalau engkau ampunkan dosaku, kau maafkan salah-salah aku, kau muliakan aku dengan baik langgam suaraku. Jika orang dengar bacaanku, ya Allah, lembut hati dia. Hatta dalam satu riwayat mengatakan, bila Atabatul Ghulam dibaca Quran, burung ni berhenti, tuan-tuan. Sedapnya suara Atabatul Ghulam. Dan yang ketiganya dia minta apa? Ya Allah, kalau kau terima taubat aku, kau ampun semua dosa-dosaku, kau bagi aku satu rezeki yang halal, dan rezeki itu aku tak payah usaha. Masya Allah, setiap hari dia mengadu dengan Allah, tuan-tuan. Allah kabulkan permintaan Atabatul Ghulam. Masya Allah, dia merayu dengan Allah hari-hari, tuan-tuan. Sebab dia takut akan kematian itu. Dia takut dia tidak boleh, tak sanggup dia saat dia nak menemui Allah Subhanahu wa taala, takut Allah tak terimanya sebagai hamba Allah. Yang ni kita takut, tuan-tuan. Sebab itu, Masya Allah, antara amalnya iaitu sedekah. Tuan-tuan, Allah bagi kita banyak harta dah, kita guna pada tempat yang semua hal dunia. Kita makan banyak, kita sedap dah makan, kita pergi bercuti, tuan-tuan. Setengah orang dia pergi Langkawi, bukan sikit-sikit, oh habis dia pergi Langkawi, tuan-tuan. Setengah orang dia pergi New Zealand, bukan sikit-sikit orang habis pergi New Zealand, tuan-tuan. Apa salahnya? Dengan duit itu kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buat amal jariah. Insya-Allah kita nak harap, tuan-tuan, anak kita tolong kita, anak kita takkan tolong kita, tuan-tuan. Garantinya. Pasal apa saya cakap macam ni? Sebab kita pun tak ingat mak bapak kita. Tuan-tuan, tuan-tuan kirim Fatihah dah tiap-tiap hari ke arwah mak bapak, tuan-tuan. Masya-Allah, tuan-tuan lupa dekat arwah mak ayah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sendiri pun lupa dekat arwah mak ayah, tuan-tuan, macam mana anak-anak tuan-tuan nak ingatkan tuan-tuan? Takkan ingatnya. Tuan-tuan sendiri lupa.
Allah Maha Adil, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan setiap hari tuan-tuan kirimkan Fatihah untuk arwah mak ayah tuan-tuan, insya-Allah akan datang anak tuan-tuan takkan lupakan tuan-tuan.